Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Bageng. Seperti biasanya kalau di Bageng itu, kalau nggak ngelihat jeruk pamelo itu nggak afdol. Kebetulan saya berada di Bandar Pamelo Gembong atau tepatnya di Desa Bageng. Nah, di sini sentranya buah ini ya, jeruk pamelo ya. Halo Pak Ji, asalamualaikum sih dan. Sotik. Sotik. Ya, hari ini dengan satyane teng iki nggih, teng Bandar Pamelo nggih. Nggih. Tahun ini kalau untuk buah banyak, yang tadinya nggak buah pada buah, hanya saja harganya yang nggak bagus untuk kita para penebas itu. Jadi penebas? Penebas. Oh, setahun berapa kali panen? Kalau jeruk, asalkan kita itu merawatnya bagus, mungkin untuk pengairannya bagus, itu kadang nggak ada musim. Saya sudah bersama yang punya Bandar Pamelo. Mas apa mas jenenge mas? Nurul Huda pak. Mas Nurul Huda, kira-kira Huda kafe jadinya. Sekdia Pamelo kok Huda kok. Iya iya. Oke. Huda Loro. Ini apa sih mas? Kalau usaha itu? Sebenarnya nggak terlalu suwe pak. Tapi ya mulai merintis 2010 lah kurang lebih. Yus berarti. Wah. Ya mulai rame ya akhir-akhir ini, beberapa tahun ini gitu, kurang lebih seperti itu. Sedangkan khusus pengolah? Ya, saya pengepul. Pengepul ya? Ya, pengepul dari, ambil dari petani-petani. Itu, yeah. Selama dari tahun 2010 sampai sekarang seperti itu? Ya, dulu-dulu awal-awal karena belum serame online sekarang, Pak. Jadi ya jualan dikit-dikit lah keluar kota. Cuma sekarang kan zamannya online lebih cepat menjual barang lebih banyak. Oh, gitu. Ini berarti jualnya online? Online. Rata-rata kirimnya ke luar kota kita. Oh iya, luar biasa. Ini karena anak muda, terus di usaha, dia tetap melayani tekan luar Jawa, ya. Online gitu. Siap. Terus ini kan banyak juga yang ada di sini, ada beli langsung gitu ya. Iya. Ini berarti bisa ya beli langsung? Ya? Beli langsung bisa pak, karena bisa. Ini kita ibaratnya tangan kedua setelah petani. Jadi harga pasti lebih medis. Ya. Ini kan lagi panen raya ya. Ya. Per hari berapa ton? Kita hitungannya per minggu pak. Soalnya biasanya kita petik, sebenarnya petik tiap hari. Cuma kita kirimnya biasanya kalau kuota sudah memenuhi baru kita kirim. Aha. Ya untuk panen raya bulan tahun ini kurang lebih per minggunya sekitar 5-6 ton kita kirimnya ke luar kota. Ya. Luar biasa sekali. Dikit itu pak. Dikit. Sedikit pak. Terus per kilo? Per kilo. Kisaran berapa? Per kilo kita jualnya itu kurang lebih di harga 15 ribuan lah. Kurang 15 ribuan ya, per kilo? Per kilonya. Ya. Itu, sampai luar kota pun segitu? Ya, kita khusus untuk melayani grosir kurang lebih harga segitu pak. Untuk ecer kalau langsung mau datang ke sini juga harga segitu. Tapi kalau online ecer juga kita harganya sedikit lebih tinggi. Ini teman saya mau cicip-cicip. Siap. Tapi monggo silakan. Ini tiap hari buka ya? Tiap hari buka kecuali Jumat kita libur, Pak. Oh, gitu. Ini kan katanya Bapak tadi ya, saya tanya ini kan katanya tidak ada pedot-pedotnya yang namanya pamelo itu ya. Yeah. Betul ya? Jadi kelebihan pamelo madu dari padi ini sebenarnya itu dia berbuah saling susul. Dalam saling satu susul. Pohon itu enggak serentak. Kalau seperti rambutan mangga kan serentak. Nah, musim ini misalnya berbuah semua. Nek jeruk pamelo madu ini enggak, dia saling susul berbuah terus. Tapi sebenarnya dari bunga sampai siap manen itu membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 bulan. Oh, tapi terus muter. Tapi gitu. Dia enggak dalam satu pohon enggak langsung serentak. Jadi saling susul. Bulan ini ada pentil, bulan depan ada lagi, masih gitu. Jadi bisa dipanen terus tiap bulan. Cuma kalau musim kemarau kuotanya agak berkurang. Ini kan kemarau ini? Ya menjelang kemarau ini pak. Oh, jadi mulai ini puncaknya. Dan Lord silakan aja datang ke sini ya, ke Bandar Pamelo ini. Ini maksudnya ini luar biasa. Terus ini murah banget loh ya. Kita baru buka, online juga bisa. Jadi bisa apa buat oleh-oleh bisa. Betul sekali. Nah tapi untuk harga ini stabil ya? Harga relatif stabil pak, paling fluktuasi harga di turun naiknya di 1.000-2.000 lah kalau jeruk seperti paling itu. Mahal berapa biasanya? Kalau pas musim susah itu di angka 20 ribuan pak, 20 itu ribuan, di musim mahal. Kemarau ya antara gitu untuk di tingkat pengumpul seperti saya. Mungkin kalau di toko buah ya beda lebih mahal lagi. Kita boleh coba masuk ke
rasanya piye okay. Nek kok menawa beda karo siap siap anu sing kono-kono gitu. Oke okay, siap siap. Jeruk, pamelo, madu, dan nyatanya rasanya manis. Biasanya kan rontok kecut-kecut, ya kecut aja. Iki manis ya? Enak. Enak emang ya? Serius. Mumpung ikir kedua. Enak dulu. Panen raya di wilayah Bageng ya. Kesini aja kok ya. Dijamin murah. Dan tentunya rasanya enak banget. Ya. Pamelo madu ya. Tanpa ada pahitnya dan sepet gak ada.